Fajar ya? Aduh, gajinya tuh kecil banget. Mana cukup untuk kita berdua? Aku punya pacar. Tapi di depan orang lain, dia selalu mandangku buruk. Eits, siapa yang izinin kamu makan makanan instan? Sini. Tapi kan aku... Nih, minum air hangat. Lebih sehat. Selalu aja mengaturku melakukan hal yang gak aku suka. Oh iya, nanti aku minta tolong buangin sampah ya. Iya, nanti aku buang. Nanti-nanti terus, nantinya kapan? Iya, sabar. Oh iya, tadi pagi kan kamu nyuci baju. Kenapa kamu gabungin kaos kaki ke cucian yang lain? Itu kan kotor. Lain kali kalau nyuci, kaos kakinya dipisah ya. Iya, maaf. Jangan pakai yang itu deh, pakai yang ini aja. Gak usah, aku pakai yang ini aja. Oh, ya udah kalau gitu. Kamu gak siap-siap? Hah? Buat apa? Hari ini kan hari anniversary kita yang pertama. Kamu gak mau nemenin aku? Aku kira... Tapi ternyata dia kayak gitu karena dia sayang sama aku. Aku pinter kan? Kalau gak gitu, dia pasti pinjam uang kamu lagi. Aku heran deh, kenapa sih dia gak mau nyari kerja? Aku gak ngizinin kamu buat minjemin ya. Lihat deh hasil laporan medismu, semuanya normal. Tapi kamu harus tetap jaga kesehatan ya. Wah, berarti kalau hari ini aku mau makan ramen boleh dong? Boleh dong. Loh, kok sampahnya udah dibuang? Iya, tadi aku yang buang. Kayaknya kamu sibuk banget sama kerjaanmu. Jadi gak apa-apa lah. Gimana? Bagus gak? Bagus banget. Tapi aku ngerasa masih ada yang kurang deh. Kayaknya bajumu sama aku rasa-rasanya kurang cocok deh. Gak serasi gitu. Ganti. Gak bisa. Aku mau pakai ini aja. Ganti. Ya udah deh, aku ganti. Setelah dipikir-pikir, ternyata ada yang ngatur itu jauh lebih baik.